Maulana Fikri menjadi salah satu pemain paling menjanjikan yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Pemain yang berasal dari Kota Medan ini menjadi sosok keberhasilan Timnas U19 Indonesia di era pelatih Indra Syafri. Bersama dengannya, beberapa kali Timnas Indonesia mampu merepotkan pertahanan lawan-lawannya, seperti yang terjadi ketika Timnas Indonesia bertemu dengan Malaysia. Saat itu, bekas seorang Egy Maula berhasil mempermalukan 3 bek Malaysia. Hal ini pun sekali lagi membuktikan jika kemampuan Egy Maulana Fikri di atas rata-rata para pemain Asia. Kelincahan serta skill hebat mampu merepotkan para lawannya di kawasan Asia. Tak melawan tim yang lebih lemah tentunya dari Indonesia, Brunei dan juga Timor Leste. Wow, 4 pemain, 3. Bertukarnya di level klub pun nampaknya Egy Maulana sudah mampu mencuri perhatian pelatih klubnya. Hal itu pun bisa dilihat karena dirinya sering dimasukkan sebagai pemain turunkan di Liga Polandia. Kini kita harapkan, semoga karir serta kemampuan seorang Egy Maulana bisa berkembang lebih baik lagi. Agar suatu saat dirinya bisa membanggakan Timnas Indonesia, bisa berbicara banyak di kejuaraan internasional.